Yo. Eh takut ki. Kenali mau tetap apa yang rucu kabarnya mau rucu gimana? Itu kan programnya pengurus, tapi itu nanti diwakili oleh U19 ya. Mungkin kayak besok itu ada perwakilan dari Arema yang tentu ya, tim tentu yang di mana? Yang di dekat sana, Wajak ya. Paga ya, dekat Paga. Besok Paga. Itu ada acara 3 kita. Jadi 4 sebetulnya acaranya. Pertama yang di Paga itu, terus nanti ada di kantor, itu mau kenalan apa itu? Kantor itu ada tadi. Itu nanti diwakili Hanif Bagas kayak itu. Nanti ada juga yang Baksos, saudara Aremania yang Baksos bakti sosial untuk ke anak yatim. Jadi dari ada sedikit dari tim nanti juga kita berikan di situ. Jadi nanti itu yang keempat ada acara masing-masing pemain. Tidak ada empat. Holiday. Ya, karena habis ini sudah tidak ada libur lagi. Itu. Untuk kegiatan seperti itu apa mengganggu kondisi pemain apa justru membangun kedekatan dengan Aremania? Jadi saya tadi juga bicara sama pemain, penting untuk kita itu kompak semuanya di lapangan, tapi juga penting juga waktu kita di luar itu juga sangat krusial, baik hubungan pemain dengan pemain di luar maupun hubungan pemain dengan tentunya dengan supporter dengan semuanya itu.